Megawati Hangestri Pertiwi terpilih masuk ke tim All-Star V-League 2023-2024. Megawati Hangestri Pertiwi terpilih masuk ke tim All-Star Liga Voli Korea dan bakal bermain di ajang spesial tahunan yang bakal berlangsung pada awal 2024. Megawati merupakan salah satu dari dua pemain Daejeon Jungkwanjang Red Sparks yang masuk dalam tim All-Star. Selain Megawati, pemain lain Red Sparks yang terpilih berlaga di ajang All-Star adalah Yeon Hye-san. Megawati masuk ke tim All-Star setelah mendapatkan rekomendasi dari tim ahli, sementara Hye-san juga direkomendasikan spesialis tim ahli. Megawati mencatatkan laga di All-Star Liga Voli Korea untuk kali pertama bersama dengan beberapa pemain asing asal Asia lain yang bermain di negeri ginseng tersebut, seperti Ponpoon Gwepard dari Thailand di sektor putri, serta Batulga Bayer Saihan dari Mongolia dan Ryohei Iga dari Jepang di sektor putra. Total ada 40 pemain putra dan putri yang akan berlaga di ajang All-Star. Mekanisme pemilihan pemain di All-Star menggunakan voting, namun Federasi Bola Voli Korea (KOVOL) selaku pihak penyelenggara menyatakan ada kasus penipuan pemungutan suara, seperti penggunaan akun ganda dan penggunaan akun yang didaftarkan secara curang. KOVOL mengeluarkan pernyataan bahwa ada kecurangan yang terjadi dari akun voters. Meski demikian, mereka menjamin nama yang terpilih sudah benar-benar hasil akhir yang sudah disaring. Dalam voting ini, kami mengkonfirmasi beberapa kasus kecurangan voting, seperti duplikasi akun, penggunaan akun secara curang, dan penggunaan program makro, tulis pernyataan KOVOL dilansir dari laman Daily Sports Hankook. Voting ini memang dikhususkan bagi masyarakat Korea Selatan saja dengan menggunakan satu akun dari satu nomor ponsel. Hal ini pun membuat daftar nama pemain yang sebelumnya diunggulkan tak masuk dalam daftar final. Sebaliknya, ada nama yang akhirnya muncul karena diselamatkan oleh hasil akhir. Kami memastikan voting tersebut tidak masuk dalam penghitungan hasil akhir, lanjut pernyataan tersebut. Voting untuk All-Star V-League ini mengalami penurunan drastis dibandingkan musim lalu. Total 28 pemain lolos melalui voting dan 12 lainnya dipilih dari komite ahli KOVOL. Nama pemain Jungkwanjang Red Sparks, Megawati Hangestri pun tak masuk dalam 28 nama yang terpilih. Meski demikian, Megawati masuk dalam 12 nama yang dipilih oleh komite ahli KOVOL. Bahkan pemain di BK Industrial Bank of Korea, Ponpoon Gwepard, akhirnya lolos setelah terindikasi terdampak kecurangan tersebut. Ponpoon keluar sebagai pemain terakhir yang terpilih berdasarkan voting dengan jumlah 18.041 suara. Kendati demikian, KOVOL tetap mengakui hasil jajak pendapat dalam pemilihan pemain untuk All-Star. Pevoli putri Korea Kim Yeon Kyung menjadi pemain dengan dukungan terbanyak, yakni mencapai 39.813 suara. Jumlah tersebut merupakan yang terbanyak di sektor putra maupun putri. Dilansir dari Sports Times, Mega akan berada satu tim bersama Hye-san, Ponpoon, Yeon Kyung, dan pemain asing asal Amerika Yasmeen Bedargani. Sementara kubu yang akan dihadapi Megawati dihuni pemain-pemain seperti top skor Liga Voli Korea dari tim GS Chaltes Gisele Silva dan pemain-pemain lokal seperti Kang Sohwai dan Moon Jaewon. Pertandingan All-Star Liga Voli Korea akan berlangsung pada 27 Januari 2023 di Samsung World Gymnasium, Incheon.